غرقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا tidak suka, pelaku atau tidak,
PDKM ini banyak membantu kemajuan pembangunan di Desa Purwaya, lebih khusus kepada orang-orang yang anak-anak kita yang kurang mampu. Hari ini kita lihat semua ada 25 anak-anak keritangan yang atas kebijakan dari Ketua Tekar Jaya, kemudian dari berbagai pihak, dari Bapak dan Ramil Kecamatan Wajahan, dari Kapolsek Wajahan, dari PT Anugrah, mereka tim grup yang telah membantu fasilitas dan kegiatan pada hari ini. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya atas nama tuan rumah PKM Tekar Jaya hari ini akan melaksanakan kegiatan pagi sosial dan melaksanakan yang pertama adalah sawer anak senat, sawer anak tan yang disampaikan oleh Bapak Jaya Rusmana. Kemudian sebelumnya akan menyampaikan sebuah lagu, lagu daerah, lagu kidung yang dibawakan oleh Bapak Usidro Sadi. Yo, tepuk tangan semua, kita sambut Bapak Usidro Sadi. Nyukur galur di keluhun nutur lacak para wali, nyambuan kabalaria ditinggal kini alki waris kabudaya seni Sunda sawer asli. Seni Sunda bukan suluk gambaran siloka diri, tiru pikiran, pikiran pepeling, pepeling jalan dituduh tuduhkan diri singlilir, melayang selamat diri di dunia usurmu. Okay.
di masjid. Yo. Urang awitan ka pepatahna. Urang awitan ka sawerna. Amin ya Rabbal alamin. Ogi Gusti nang tata. Itu lagu tut biru ya. Bismillahirrahmanirrahim, lagunya Asmara Darah sabun. Simpuri katur peristi kesadayan mari nyelang lanyawi sabebe pecat dari tuang berpertakan karasi dari ketali kamu utapu sawur tuang. Itu sekedar keperanak Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan lagu sabarnya pepatah oleh pada Rasulullah. Coba kami mohon pada Bapak dan Ramil untuk permulaan mengaburkan ini. Saya mohon ada di muka Pak, Bapak dan Ramin, kecepatan wajangan. Kemudian Bapak Nano dan Pak Cipto. Saya mohon. Jadi Bapak dan Ramin mengaburkan pertama dari apa yang kita hadapkan pada hari ini. Yang kedua Pak Nano, selaku penyelenggara. Kemudian yang ketiga Pak Cipto. Saya mohon ada di muka ini. Kita ini
مولانا الدنيا وخرانا الله يا مولانا
علي ما يخفاك يا نواحد ربي. Thank you.
pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'u. Yang terhormat Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Camat Projanan atau yang mewakili, yang terhormat Tim Pokja atau Satker PKP Kutai Kartanegara, yang saya hormati Dandim 0906 Kutai Kartanegara, dan yang saya hormati KMW WSP 6 Kalimantan Timur, dan untuk bapak-bapak, ibu-ibu peserta pelatihan yang berbahagia. Nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam tidak lupa kita mohonkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tercurah keharifan junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita yang hadir pada acara hari ini akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah di yaumil kiamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Adapun untuk susunan acara kita pada hari ini, yaitu pembacaan doa dan kultum yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Afin Juhri. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ta'ala. Yang kami hormati Bapak Dandim Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong beserta seluruh jajaran serta ibu-ibu istri daripada anggota TNI yang kami hormati. Yang kami hormati Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, pengurus PNPM atau Kotaku, tidak ketinggalan juga pengurus daripada Paguyuban Untuk Mekar yang menyajikan keseniannya, para undangan, ibu-ibu dan peserta khitan yang berbahagia. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat salam semoga senantiasa dilimpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Pada pagi hari ini patut kita berbahagia dan bersyukur karena kehadiran daripada Bapak Dandim beserta istri, mudah-mudahan mendorong semangat rakyat kami di sini, yaitu bisa lebih semangat dalam membangun Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini saya memberikan sedikit saja tentang sekitar tausiah masalah khitannya. Dan ada pesan, yaitu kaitannya khitan dengan Isra Mi'raj. Durasinya tidak terlalu lama. Ya. Yang pertama saya tanya dulu kepada Bapak Ibu semua ya. Sakit mana melahirkan dengan khitan atau sunatan? Ini pertanyaan saya sebelum menyampaikan yang lain-lain. Sakit sunat ya. Wah, ini pengurus apa kotaku bilangnya sakit sunat ini. Alasannya apa, Pak? Saya enggak melahirkan. Oh iya, karena enggak berani sunat dua kali ya. Ah, ini. Tapi bilang ibu-ibu sakit melahirkan. Ini dibantah oleh kaum bapak. Tapi kenapa masih tambah terus? Nah, ini hanya anekdot saja ya. Kemudian pada pagi hari ini kita bahas sedikit khitan ya.
Khitan itu bahasa Arab, ya. Bahasa Arab artinya menghilangkan kucur atau selaput yang paling depan di dalam dakar daripada anak-anak kita, yang tujuannya adalah agar bersih dari sisa air kencing. Dengan demikian, maka efek kesehatan dalam jangka panjang akan terpelihara. Jadi khitan itu punya tujuan, yaitu memelihara kesehatan daripada orang laki-laki. Kemudian dari sisi lain, secara syariat ini menghindari tidak sahnya sholat apabila masih terkandung di dalamnya, yaitu najis. Inilah tujuan daripada khitan. Khitan itu kalau bahasa Indonesia ya sunatan, ya sunat atau sunatan. Sepanjang pengetahuan saya, yang banyak dipakai di daerah kita ini hanya dua, antara sunatan dengan apa? Khitan itu tadi, ya. Kalau bahasa lain saya belum tahu, bahasa Bugisnya apa, Pak Irwan, ya, saya belum tahu. Bahasa Sundanya juga belum tahu, yang tahu hanya dua, yaitu bahasa Arabnya khitan, bahasa Indonesianya atau bahasa daerah kita umum disebut, yaitu yang namanya sunatan. Ini kami ucapkan selamat datang terus perwakilan dari PT APK Group, ya. Monggo Pak Agung. Kami lanjutkan perjuangan daripada PNBM bersama seluruh jajarannya dalam melaksanakan ini adalah merupakan satu amal yang sangat mulia. Karena apa? Karena memfasilitasi beramal jariah dan seluruh yang mendukung terlaksananya sunatan ini. Jadi kita mungkin nanti tidak terasa, ya, sudah tidak ada satu misal. Kita hari-hari nggak merasa punya investasi. Kita sudah mati umpamanya, tetapi kita pernah mendukung proses ini. Ini akan mengalir, ya, pahala kepada kita semua yang mendukung walaupun hanya hadir saja, terlebih-lebih membantu kesenian, materi dan sebagainya. Ini mempunyai jariah. Andaikan kita nanti sudah tidak ada, anak-anak kita menjadi orang dewasa dan menjalankan agamanya, menjalankan sholat, bagian pahalanya masih mengalir pada kita. Yang nanti kita akan ngomong, aku nggak merasa punya apa-apa, tapi kok dapat paket terus. Nah, ini yang kita harapkan. Mendoakan saja termasuk mendapatkan bagian pahalanya. Kita sudah nggak merasa. Dan memang yang lebih hebat ini, maaf ya, kalau menyumbang yang gede-gede kadang-kadang masih ada di hati kita ini kebohongan ingin dilihat manusia. Tetapi dengan support moral ataupun materi yang hanya sedikit ini atau tenaga, ini akan menjadi hal yang sangat tidak kita ingat, tetapi akan mengalir terus ketika kita sudah tidak ada kelak. Sehingga harapan kami, ya, dengan anak-anak kita di khitan ini sah sholatnya, bisa menjadi anak yang soleh bagi kedua orang tuanya, bermanfaat kepada orang tuanya, bermanfaat bagi negara, bermanfaat bagi bangsa. Ini merupakan jariah yang luar biasa. Karena andaikan anak-anak kita tidak di khitan, selama itu juga dia mengamalkan ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Ini masalahnya. Sehingga PNPM yang sekarang diistilahkan Kotaku ini telah memprakarsai dalam persoalan ini, yang didukung oleh TNI dan seluruh elemen yang ada ini, mudah-mudahan menjadi barokah, menjadi amal jariah kita yang akan mengalir kepada kita semua, baik ketika hidup ini sudah masuk dalam catatan online
tanpa diminta, tetapi pahala kita dicatat oleh malaikat itu selalu tambah tiap hari dengan anak kita makin sah dalam menjalankan sholatnya ini. Luar biasa. Karena tanpa keyakinan semacam itu, kita untuk berbuat baik yang bermanfaat bagi orang banyak semacam ini kadang-kadang enggan, yaitu meremehkan apa sih itu disunatkan sendiri kan bisa dan sebagainya. Kemudian yang khitan sekarang ini tidak hanya umat Islam, umat-umat lain pun juga melakukan khitan karena untuk menjaga daripada kesehatan. Bahkan saya sempat bicara dengan mantis, yaitu menteri, ini ada, yaitu di daerah kita ini yang sudah dewasa walaupun non muslim mereka melakukan khitan karena demi menjaga kesehatan. Itulah yang disebut Islam tidak radikal, Islam adalah rahmatan lil alamin. Ini yang penting, karena Indonesia ini bukan milik salah satu pihak tapi adalah milik kita bersama, berguna bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua hajat kita yang telah mensupport dalam pelaksanaan khitan ini, baik hajat pribadi, hajat di rumah tangga, hajat di masyarakat, hajat dalam berbangsa dan bernegara, semua Allah kabulkan sehingga kita semua adalah bangsa Indonesia yang bersatu, yang menjunjung nilai-nilai tinggi Pancasila dan melaksanakan sebebas mungkin dalam menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Liridho illahi ta'ala lillahi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in Ihdinash Shiratal Mustaqim Shiratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Amin. Mudah-mudahan anak yang dikhitan menjadi anak yang berguna bagi bangsa, negara dan agama, terlebih-lebih kepada kedua orang tua dan keluarganya serta masyarakat lingkungannya. Lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ya bi ni'ma yutabi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut maqrutan ba'dal maut. Ya Wahhab ya Razzaq ya Wahhab ya Razzaq warzuqna wal muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Oke, yang selanjutnya sambutan-sambutan untuk yang pertama dari ketua panitia kepada Bapak Rashid, waktu dan tempat kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tidak mengurangi rasa hormat kami, terima kasih atas kedatangannya dan BIM dari 0906 Tenggarong. Juga dengan segala hormat kami berterima kasih kepada pemerintah desa Purwajaya yang mendukung penuh acara kami.
selamat datang juga bagi Muspika yang mewakili. Dan saya akan melaporkan atau membacakan laporan keuangan pemasukan BKM Tegar Jaya Purwajaya dan para pihak ketiga termasuk donatur baik perorangan maupun dari hamba Allah yang tidak mau disebut namanya. Sebelum saya melaporkan keuangan dari pemasukan dan basic atau keuangan kami yang standby dari BKM Tegar Jaya, yaitu dari simpan pinjam UPK, kami akan memberi atau menanyakan atau meminta kebersamaannya dan persetujuannya dari Bapak Dandim 09 06 Tenggarong. Bentuk kerjasama kami di bakti sosial ini, Pak Dandim, tidak sampai di sini. Kami mengharapkan dan sangat amat sangat mengharapkan agar Pak Dandim menyetujuinya untuk bakti sosial di BKM seluruh Tenggarong kepada Daerah Infanti Militer 0906 Tenggarong. Itu bocorannya. Nanti draft kelanjutannya akan kami buat dan akan kami berikan ke Kodim 0906 Tenggarong, Pak Dandim. Itu informasinya. Jadi kami memohon dari BKM Tegar Jaya dan seluruh BKM Tenggarong untuk Komandan Kodim yang hadir sekarang ini, harapan besar kami menyetujui, Pak. Nanti akan dibuatkan draft kelanjutannya. Itu saja bocoran untuk kerjasama bakti sosial bersama Komando Daerah Infanteri Militer 0906 Tenggarong. Buka kerpean dulu, Pak. Tidak kalah hormatnya, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada PT ABK Group. Di dalamnya ada PT MSA atau disingkat Multi Sarana Apindo. Benar ya, Pak Agung ya? Juga PT WSJ, saya nggak tahu tuh WSJ singkatannya apa. PT Pama Persada Nusantara, PT RCI dan PT NPI yang membantu kami dengan nominal rupiahnya. Tidak mau saya sebutkan, Pak, karena itu termasuk daripada bantuan untuk kegiatan sosial ini. Juga kepada PT Insani yang menyumbangkan material dan morilnya. Morilnya termasuk pakaian, uang, juga PT Ansap, material dan morilnya diberikan. Yang tidak kalah tur sertanya dari ada 4 perorangan yang tidak mau disebutkan namanya memberikan untuk bahasa Indonesia angpau. Kalau bahasa di sananya nggak tahu saya itu. Uang saku. Jadi diberikan tidak mau disebutkan namanya. Yang penting untuk anak-anak yang akan dikitankan itu menerima baju, celana, songkok, juga ada uang senyumnya alias ampau tadi, Pak. Bapak Ibu yang saya
hormati. Sekali lagi, kami dari BKM Tegar Jaya ingin dan menginginkan untuk Purwajaya dan Setenggarong adanya bakti sosial ini yang bekerja sama dengan TNI. Karena saya dapat masukan, Pak Dandim, saya dapat masukan selama ini dan komando daerah infanteri militer hanya bekerjasama dengan forum untuk bakti sosial. Barulah ini bekerjasama dengan BKM, makanya jauh-jauh Pak Dandim hadir di sini. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih, Pak. Sekali lagi, tidak mengurusi saya hormat. Terima kasih, Pak. Kami sangat dihargai atas kehadiran Pak Dandim. Demikian penyampaian saya. Yaitu kepada kepala desa atau yang mewakili, waktu dan tempat kami persilakan. Yang saya hormati Bapak Dandim 0906 Tenggarong beserta Ibu serta rombongan. Yang saya hormati pihak perusahaan yang mana pada hari ini mungkin diwakili Pak Agung beserta rombongan. Yang saya hormati Ketua BKM Tegar Jaya Desa Purwajaya. Yang saya hormati Kapolsek Luajanan atau yang mewakili. Yang saya hormati dan Ramil Luajanan atau yang mewakili, serta tokoh masyarakat Desa Purwajaya, serta bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berkesempatan hadir di tempat ini bersama-sama. Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kesehatan untuk menghadiri acara bakti sosial sunatan massal yang dilaksanakan oleh BKM Tegar Jaya bekerja sama dengan pihak perusahaan yaitu ABK Group dan Mitra Kerja serta Kodim 0906 Tenggarong. Salam dan salawat atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana merupakan suri teladan bagi kita, sumber spirit kuat kita untuk menjalani kehidupan ini, dan mudah-mudahan di akhir nanti kita akan selalu mendapatkan syafaat dari beliau, amin. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang pertama ingin saya sampaikan adalah permohonan maaf dari Bapak Kepala Desa Purwajaya. Kebetulan beliau tidak berkesempatan hadir bersama-sama kita disebabkan karena sakit. Jadi dari kemarin beliau sudah tidak bisa beraktivitas di kantor. Jadi ini terutama untuk Pak Dandim, mohon maaf Pak Kadesnya tidak bisa hadir. Gitu. Kemudian kami dari pemerintah Desa Purwajaya menyikapi kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini mengucapkan banyak terima kasih. Ini adalah bukti kerjasama antara masyarakat, dalam hal ini wakil oleh BKM Tegar Jaya, dengan pihak perusahaan dan pihak pemerintah, yang dalam hal ini mungkin dari TNI yang diwakili oleh Kodim Tenggarong. Nah, kami dari pemerintah desa juga tetap akan mensupport kegiatan-kegiatan seperti ini, walaupun mungkin memang tidak bisa terlalu signifikan karena kita menyadari bahwa pemerintah desa ini punya keterbatasan dalam persoalan penganggaran, ada aturan-aturan yang memang artinya menjaga kita untuk tidak masuk dalam wilayah-wilayah tertentu. Jadi yang terpenting buat kami pemerintah desa adalah bagaimana semua bentuk kerjasama itu mampu kita lakukan, mampu kita laksanakan tentunya dengan dasar bahwa itu adalah kepentingan masyarakat. Perwakilan dari perusahaan, kepada Bapak Agung Hasanuddin, waktu dan tempat kami persilakan. Salam CSR dulu nih. Semangat pagi. Aduh. Terima kasih yang terhormat. Ini kehormatan yang sangat tinggi nih Pak Dandim. Beliau baru tapi ternyata supportnya terhadap khususnya warga
Purwajaya, Kecamatan Lonjanan cukup tinggi. Terima kasih Pak Dande. Terima kasih juga kepada para tokoh masyarakat, unsur musfika, desa, dan juga tokoh agama, dan yang kami banggakan kepada panitia. Ya. Untuk kali ini kami atas nama perusahaan yang ada di wilayah Kukar, yang sebenarnya ada khusus di Kukar ini ada tim forum TJSP, tanggung jawab sosial perusahaan, yang sudah dibentuk oleh Bupati. Dan tentunya seperti tadi sampaikan bahwa program-program sosial kemasyarakatan ini memang perlu disinkronkan antara pemerintah, perusahaan, juga di masyarakat, sehingga arah pembangunannya betul-betul mengacu kepada apa yang ditetapkan yang menjadi skala prioritas khususnya di Kukar, sehingga nanti tidak ada sesuatu program yang sifatnya tidak ada, tujuannya bagus semua tapi tidak mengarah kepada sasaran pembangunan khususnya yang ada di Kukar. Jadi harapannya khususnya di perusahaan ini pun tentunya pembangunan, kita paham bahwa ada tiga pilar yang mendukung pembangunan ini. Pertama dari pemerintah, kedua masyarakat, dan tentunya pihak perusahaan. Nah ini tidak bisa jalan masing-masing, harus sinkron. Harapannya mudah-mudahan ke depan seperti program sunatan massal. Kemarin di ABK mengadakan sekecamatan sunatan massal. Kenapa mengadakan lagi nih? Kan kesannya itu bersaing, meskipun saya nggak merasa tersaingin ya, nggak masalah. Tapi alangkah baiknya program-program yang seperti ini kami sampaikan waktu itu dengan Pak Ketua BKM, jangan jalan sendiri. Apalagi kota tanpa kumuh, khususnya yang ada wilayah Lonjanan, ini tentunya harus menggandeng pemerintah maupun perusahaan. Saya yakin kalau berdiri sendiri kota aku nggak jalan, saya jamin deh. Itu harus ada support baik pemerintah maupun pihak ketiga. Jadi harapannya ini harus duduk bersama Kecamatan Lonjanan khususnya, mau dibawa kemana, kalau tanpa kumuh siapa yang masih kumuh, ya kita harus sama-sama. Barangkali itu tidak banyak, dan untuk adik-adik yang mau disunat mudah-mudahan menjadi anak soleh semua ya, sesuai dengan harapan ibu bapaknya ya. Dengan disunat ini tentunya boleh sholat berjamaah nanti di masjid ya. Mudah-mudahan ini awal yang baik. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sambutan yang keempat yaitu Satker PKP Kutai Kartanegara pada Ibu Roslina, kami persilakan. Lewat sedikit Pak, saya bukan satu, saya mewakili satu, karena seharusnya satu saya yang hadir karena beliau dapat undangan dari Pak Gubernur untuk kunjung ke Desa Mula Warman, jadi saya di sini mungkin yang mewakili dari satu. Di sini saya juga dikasih kerpen nih dari panitia, dari saya baca kayaknya terlalu banyak singkatan yang akan membuat bingung peserta mungkin, jadi saya akan sedikit mengenalkan program kami. Program ini adalah program Kotaku, Pak. Sejarahnya itu tahun 99, Kotaku itu bernama program P2KP. Jadi P2KP itu berjalan-jalan hingga tahun 2016 berubah menjadi Kotaku. Jadi untuk Kotaku, 2016 ini fokus pada masalah kumuh. Di masalah kumuh itu ada 10 indikator yang telah disepakati, yaitu satu, bangunan, jalan lingkungan, air minum, drainase lingkungan, air limbah, persampahan, kebakaran, RTH, ekonomi, dan masalah sosial. Nah, sekarang kita berada pada masalah sosial. Saat ini yang kita laksanakan adalah pada indikator ke-10. Sebenarnya 9 indikator ini akan gampang sekali tertangani kalau masalah sosial bisa kita tangani bersama-sama. Mungkin dari BKM-BKM juga sudah banyak membantu masyarakat
pertama masalah sosialnya Pak. Jadi dari indikator-indikator ini mungkin lebih baiknya masalah sosialnya yang bisa kita tangani terlebih dahulu, karena dengan masalah sosial ini kan masyarakat terlibat langsung, kesadaran masyarakat dalam menangani kumuh, kesadaran masyarakat dalam hidup sehat. Jadi sebenarnya masyarakat dulu yang dikuatkan, masalah sosialnya dikuatkan, kemudian untuk ke depan kesadaran untuk hidup sehat, hidup bersih itu akan tumbuh dengan gampang. Kemudian BKM Tegar Jaya didirikan merupakan BKM bentukan di Desa Purwajaya yang sudah menyusun RPLP. RPLP itu adalah rencana penataan lingkungan pemukiman desa, yang kalau dari angka ini rasanya mustahil dengan kondisi keuangan Pukar saat ini, yaitu mencapai 81 miliar untuk tuntas kumuh. Nah, dengan kegiatan seperti inilah yang kami harapkan penanganan kumuh ini bisa ditangani dengan sedikit terlahan, walaupun rasanya secara angka tidak mungkin. Jadi kami juga berterima kasih kepada pihak Dandim maupun perusahaan-perusahaan yang terlibat yang bisa kolaborasi. Jadi kami mohon BKM juga bisa melebarkan sayap, mungkin tidak hanya kolaborasi dengan yang sudah ada, mungkin dengan pihak-pihak lain maupun misalnya dengan Polres ataupun dengan warga-warga yang memang mau sedikit menyumbangkan kelebihan untuk membantu dalam menangani masalah kumuh ini. Kan sekali lagi saya terima kasih Pak Dandim, pihak perusahaan sudah membantu kami pihak pemerintah menangani sedikit masalah kumuh di Kutai Kartanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kelima, dan untuk sekalian untuk membuka acara ini kepada Bapak Dandim 0906, waktu dan tempat kami persilakan. Yang kami hormati Muspika dalam ini camat atau mewakili Polsek, kemudian yang saya hormati Pak Kades dan mewakili, kemudian dari perusahaan APK Pak Agung, kemudian MPI, kemudian yang saya hormati juga perwakilan dari Dinas Perumahan, berikut juga rekan-rekan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan saya hormati pula panitia penyelenggaraan sematan masalah ini. Dari pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena bahwasanya kita semua bisa berkumpul di sini untuk bersama-sama menyelenggarakan bakti sosial, dalam hal ini adalah sematan masalah. Tanpa rahmatnya, tanpa hidayahnya, tanpa bimbingannya, tentunya kegiatan ini tidak bisa jalan dengan baik. Yang berikutnya juga adalah saya mengucapkan terima kasih ke semua pihak, ketua panitia terutama, kemudian dari perusahaan, kemudian dari instansi pemerintah sendiri, yang tentunya sangat mendukung kegiatan ini. Tadi di sambutan sebelumnya, beliau ini sering menyampaikan terima kasih kepada Pak Dandim, terima kasih kepada Pak Dandim. Saya, menurut saya sih, ya mohon maaf, nggak usah banyak terima kasih ke kami, karena saya tidak melakukan apa-apa. Kerjaan saya cuma merintah sama nyuruh aja. Jadi tidak banyaklah yang saya perbuat. Saya hanya memberikan perintah dan instruksi, begitu. Kemudian disampaikan juga tadi ke nanti ke depan akan ada berharap nanti ada bakti sosial lanjutan gitu. Nanti beliau akan memberikan bocoran dan lain sebagainya. Saya rasa Bapak enggak usah memberikan bocoran ke saya, Pak. Bapak baru ngomong bak gitu saya sudah setuju langsung, Pak.
ngomong Pak nggak usah bakti sosial, nggak perlu lengkap kita gitu, atau pergi bikin proposal bocoran dan sebagainya. Bapak baru ngomong Pak saja udah setuju saya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga lah, Bapak dan Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa kebersamaan kita itu sangat penting. Kenapa saya sampaikan sangat penting? Ya seperti kita ketahui bahwa kita ini kan dalam kondisi yang agak kurang baik dalam tanda kutip di negara kita ini. Satu sisi pihak-pihak asing ini yang tentunya punya kepentingan juga melakukan berbagai upaya untuk bagaimana memecah belah persatuan bangsa, kemudian masuk kemana-mana militer juga mungkin iya, pemerintah daerah juga iya, ke partai politik pasti jelas gitu. Jadi intinya mereka tidak suka, mereka tidak senang bahwa Indonesia itu kuat. Mereka tidak senang Indonesia itu bersatu, karena ketika kita tidak bersatu, kita tidak bersama, kita tidak kompak, tentunya sangat mudah untuk dipecah belah. Perlu saya sampaikan juga ke Bapak Ibu sekalian bahwa slogan bersama rakyat TNI kuat itu kalau bagi saya sudah tidak musim lagi. Kalau misalnya bersama rakyat TNI kuat itu artinya TNI berharap kuat. Dari dulu TNI sudah kuat. Yang perlu diperkuat sekarang rakyat. Karena apa? Ada rakyat yang memang sudah mampu, ada rakyat yang dalam kondisi tidak mampu, ada yang kurang mampu, ada yang sangat mampu. Sebetulnya slogan yang paling tepat adalah bersama TNI rakyat kuat. Karena harapan kita rakyatlah yang kuat. Ini tentunya bukan tugas dari rakyat saja, bukan tugas dari TNI saja, tapi tugas bersama. Ini ada perusahaan, kemudian ada pemerintah daerah, TNI tentunya. Sehingga ketika kita kompak, kita bersama-sama, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Semua masih beres. Yang penting kita kompak. Kalau masing-masing punya kepentingan, saya yakin tentunya semua orang punya kepentingan. Tapi sisikanlah mungkin waktu, sisikanlah mungkin segala hal yang kita punya untuk bersama-sama, sehingga kita ini menjadi kuat. Karena tentunya kalau misalnya kita kuat, kita tidak akan mungkin dipecah belah. Negara kita juga tentunya kuat. Kita mulai dari lingkungan yang kecil saja. Tidak usah bicara yang muluk. Dari lingkungan desa, RT mungkin. Tidak usahlah kita mikir negara. Negara sebenarnya yang mikir. Kita mikir yang dari lingkungan yang kecil saja. Kemudian perlu saya sampaikan juga ke Bapak Ibu sekalian bahwa hari ini sebetulnya ada 3 undangan. Yang pertama, undangan dari Gubernur. Beliau ada rencana kunjungan kerja kalau tidak salah ke Semboja dan Muara Jawa ya Pak Dudu, Muara Jawa yang pertama. Kemudian yang kedua ada undangan dari Pak PLT karena beliaunya suka main trail, hari ini diajak main trail Pak Agung. Jadi undangan yang ke Semboja itu yang undangan dari Gubernur saya wakilkan ke Kastim karena menurut saya bisa terwakilkan lah itu undangan itu. Pak Awang sendiri sudah sering ketemu saya dulu sebelum di sini saya jadi Kaspri Pangkoserat, beliaunya sering main ke Jakarta gitu. Kalau beliaunya kan sudah sering ketemu itu kan. yang nggak pernah ketemu kan bapak, makanya saya pilih ke sini dulu waktu pas beliaunya gelar pertandingan sepak bola itu perizinannya sampai Jakarta saja, kebetulan Pak Edi gitu. Jadi ketua PSSI. Jadi gue juga ngetil, ternyata Pak PLT juga kooperatif. Tadi malam saya telepon, saya bilang, Pak acaranya diundur siang aja Pak, setelah zuhur. Kalau pagi-pagi kurang menantang, siangnya sekalian panas. Nah ya Pak PLT mau, ya nanti siang lah. Jadi saya lebih memilih kesini karena saya pikir saya belum pernah ketemu dengan bapak-bapak. Dan saya anggap bahwa acara ini lebih penting. Kemudian yang berikutnya adalah
biasanya ada anggapan bahwa kalau kita di tempat yang terkenal itu nantinya akan jadi pejabat dan sebagainya. Kalau di Solo itu ada namanya Bogem. Jadi kalau semua di Bogem nantinya akan jadi apa pejabat atau segala macam. Jadi orang lah berduyun-duyun ke Bogem. Kalau menurut saya sih enggak. Karena tiap orang itu punya rezeki masing-masing. Saya juga yakin di antara yang kita di sini ini, walaupun mungkin agak sederhana dan sebagainya, dalam kerangka juga bakti sosial, saya yakin nanti juga akan jadi banyak yang jadi apa namanya, jadi pejabat. Jadi anggapan-anggapan bahwa kalau sudah di tempat kita di tempat apa namanya tempat yang terkenal itu nanti akan jadi ini, enggak juga, sudah punya rezeki masing-masing. Ya seperti halnya saya ini kan di Solo itu yang ngantri itu Pak. Mungkin bisa inden kalau misalnya kita mau serah di sini. Tapi sekali lagi tidak, semua orang punya rezeki masing-masing. Tentunya berkat doa orang tua masing-masing. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya setuju sekali Pak kalau nanti ada bakti sosial lagi. Bapak bilang Pak gitu aja langsung setuju saya Pak. Langsung kita mainkan. Ini Pak, kemarin yang banjir di Pulau Kulu ini kayaknya juga perlu nih Pak, bakti sosial nih Pak. Nanti Pak Dodi dirikan aja. Iya. Yang bahaya itu bukan waktu pas banjirnya, yang bahaya itu setelah banjirnya. Karena apa? Banyak penyakitan di sini. Ya enggak apa-apa, kita ajak rekan-rekan. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan Pak. Karena perintahnya saya yang buka. Makanya ya, mulai jam 9.40 untuk bakti sosial sunatan masal DKM Tegar Jaya bersama Kodim Tegar saya nyatakan dibuka. صرت دربي يا شفيع يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك. Apa ada masyarakat yang tetap punya sedikit kesulitan, ya inilah TNI beserta dengan perusahaan dan pemerintah daerah ini mengulurkan tangan lah supaya siapa lagi bisa membantu kesulitan mereka. Anak yang di hitan itu berapa? Yang di hitan 25 orang. Ya. 25 orang itu umurnya antara berapa Pak Didi? 6-12 tahun. Warga lokal sini? Iya, warga lokal sini. Terus tenaga medisnya berapa orang? Tenaga medisnya 8 orang. Dari mana? Dari yang buta. Terus ke depan lagi gimana ini? Ke depan lagi terkait dari sosial seperti ini atau seperti apa? Ya, ya kalau kita sih Kodim dan apa dan perusahaan tempat selalu support lah, selalu support karena ya tadi saya sampaikan bahwa kita ini punya etikat untuk mengulurkan tangan membantu membantukan mereka, selalu siap kita ini selalu siap. Jadi bukan hanya sunatan masak, juga banjir dan lain-lain ya. Iya pastinya. Ya, bisa aja biar gamelan kayak gini. Mungkin harapan ke depan lagi bang, kan ini masih ibaratnya buah itu baru kulit-kulitnya, gimana? Harapan ke depan kita ini makin kompak, jangan terlalu mudah dipecah belah, ya kan? Semua orang pasti punya kepentingan, emas sendiri juga pasti punya kepentingan kan? Cari berita kan? Iya. Jadi ya sisihkanlah segala sesuatu yang kita punya ini untuk membantu-bantu mereka karena keberadaan mereka ini ya sangat penting. Sebenarnya kita ada forum TGSP 4, ya salah satu bentuknya beberapa bidang, salah satu TGSP itu apa Pak? Tanggung jawab sosial perusahaan yang ada di wilayah Kukar ya. Tambang? Tambang, tambang dan dunia usaha lain itu tergabung di dalam TGSP Kukar. Ya salah satunya adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat yang ada di lingkungannya masing-masing gitu kan. Seperti halnya kita kebetulan Grojogan ini masuk wilayah Kukar Tengah. Kemarin kita sudah satu program yang sudah diluncurkan dan sudah berjalan, yaitu untuk penanganan BPJS kesehatan untuk warga miskin. Itu ada sekitar 4.073 di Kecamatan Lojanan saja yang kita cover oleh perusahaan yang ada di wilayah Kecamatan Lojanan. Dan kedepannya kita berkaitan dengan pertanian pun kita sinkronisasikan dengan kegiatan yang ada di Kukar, yaitu tentang revolusi jagung. Kita pun pasca tambang sudah menyiapkan lahan tersebut. Ya kedepannya sih saya kira kita memang seperti disampaikan sama Komandan Kodim bahwa memang kita harus ada kerjasama antara pihak pemerintah, pihak perusahaan dan juga masyarakat supaya kita bisa membangun bersama-sama.